Dan sore harinya sekitar pukul 16 atau 17-an lah sore hari, alhamdulillah channel saya sudah terhubung dan sudah bisa menampilkan iklan di setiap video-video saya. Selamat sore, selamat berjumpa lagi di Tokpan Channel. Dan kali ini seperti biasa saya akan berbagi informasi buat teman-teman semua. Itu cara mudah di-prove oleh YouTube. Dan ini, cara ini sudah saya lakukan dan alhamdulillah hanya butuh waktu cuma 2 hari dari mulai pembuatan akun AdSense sampai di-prove oleh pihak YouTube. Namun sebelum kita lanjut, seperti biasa bagi kalian yang baru hadir ataupun yang belum subscribe, silakan kalian subscribe terlebih dahulu di channel ini karena subscribe itu gratis. Kemudian sukai video ini dan nyalakan juga tombol notifikasinya agar setiap kali saya update informasi kalian adalah orang pertama yang mendapatkan informasi tersebut. Oke, mari kita lanjutkan tipsnya, yaitu cara cepat dimonetisasi oleh YouTube atau di-prove oleh YouTube. Nah, mungkin bagi sebagian atau bukan sebagian lagi, bagi keseluruhan konten kreator terutama di YouTube ataupun yang lainnya di media sosial yang lain, mungkin sama ketika kita sudah mencapai ambang batas yang di ditentukan oleh platform atau salah satu aplikasi tersebut terpenuhi, mungkin kita akan berpikir bagaimana caranya mendapatkan income ataupun mendapatkan uang dari perusahaan tersebut. Nah, sama seperti di YouTube juga, seperti itu, jika kalian sudah mencapai 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber, kalian sudah bisa mengajukan untuk monetisasi channel, jika memang itu sudah tercapai semua. Namun belum, jika belum tercapai, kalian juga masih bisa mendapatkan income ataupun uang dari pihak YouTube melalui video-video short. Dan itu setiap bulannya mungkin entah channel kalian ataupun kalian akan mendapatkan di video-video berikutnya, itu tergantung dari video kalian laku di pasaran. Kalau memang video kalian laku di pasarannya jauh lebih besar, itu kemungkinan besar kalian bisa mendapatkan income tambahan ataupun bonus dari video short tersebut. Nah, oke, mari kita lanjutkan bagaimana cara cepat dimonetisasi oleh YouTube sekaligus sama AdSense ya, biar nanti ini kan nyambung antara AdSense dulu, Adsen, kemudian kita daftar monetisasi ke YouTube. Nah, pertama-tama silakan kalian buka terlebih dahulu di channel kalian. Kalau memang kalian sudah mendapatkan email ataupun notifikasi dari YouTube, jika kalian sudah mencapai ambang batas 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang, silakan buka, kemudian nanti daftarkan email kalian untuk membuat akun Adsen. Nah, agar cepat di approve oleh AdSense, kalian bisa menggunakan salah satu media sosial. Misalkan, ini saya sih udah 2 hari atau belum di approve dari pihak AdSense. Silakan kalian tinggal kasih pesan ke karyawan ataupun melalui media sosial di bagian pesan, masuk di bagian pesan ya. Tapi media sosialnya yang pernah saya lakukan itu dari Twitter. Dari Twitter kita ikuti dulu AdSense, kemudian YouTube Creator sama YouTube. Dan nanti ketika kalian sudah daftar AdSense, silakan kalian kasih tahu ke mereka bahwa kalian sudah daftar untuk pembuatan akun AdSense dan dimohon untuk segera ditinjau atau segera di-approve. Setelah itu beres, nanti kalau nggak salah itu cuma 1 hari lah, 1 hari, bahkan nggak nyampe 1 hari kalau memang kita cepat, insyaallah hanya nggak sehari lah. Setelah itu beres, nanti silakan kalian daftar ke YouTube untuk monetisasi channel. Nah, setelah kita daftar, kalau memang milik kalian bagus mungkin akan cepat di-approve, tapi kalau memang misalkan sudah 1 hari kita juga belum di-proof juga, nah kalian bisa melalui Twitter ya, langsung kita kasih tahu ke pihak YouTube agar channel kita segera ditinjau untuk dimonetisasi. Ini ada 2 cara untuk dimonetisasi ini agar cepat ditinjau. 1 dari akun YouTube-nya sendiri, yang kedua dari tadi akun media sosial, tapi yang pernah saya lakukan dari akun media sosial yaitu Twitter. Nah, jika ingin langsung dari YouTube-nya, silakan kalian buka menu YouTube, menu di YouTube, masuk terlebih dahulu ke YouTube, silakan kalian buka aplikasi YouTube atau masuk melalui website YouTube dan masuk ke channel kita sendiri. Kemudian silakan kalian klik di pojok atas ya, pojok atas atau di akun kalian. Nah, setelah
diklik, nanti akan timbul seperti ini, ya, akan timbul seperti ini, dan ini berbagai macam menu nanti ada di sini, dan kita scroll aja ke bawah, nanti lihat menu yang paling bawah. Nah, di sana nanti ada saran dan masukan, ya. Nah, silakan kalian pilih saja menu di bagian bawah dan klik. Nah, nanti di sini ada dua pilihan, ya. Nah, silakan kalian nanti klik aja di kirim masukan. Dan di sini nanti kalian terangkan bahwa channel kalian sudah memenuhi 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber. Dan mohon untuk segera ditinjau. Nanti untuk bahasanya, silakan kalian menggunakan bahasa Inggris biar mereka cepat dimengerti. Kalau mungkin kalau bahasa Indonesia agak lambat juga. Silakan kalian gunakan bahasa Inggris, nanti saya akan coba untuk membuatkannya agar kalian segera dimonetisasi kalau memang kalian tidak punya akun Twitter. Tapi kalau memang kalian punya akun Twitter, silakan kalian masuk di akun Twitter kalian dan kasih pesan ke tim YouTube agar segera meninjau channel kita. Dan nanti mudah-mudahan satu hari yang pernah saya lakukan itu enggak nyampe satu hari sih, cuman berarti satu malam, besok sorenya, siang harinya sudah diprok, alhamdulillah. Nah, jika kalian mau mengirimkan nanti untuk masukan, silakan kalian mengirimkan masukan tersebut pada waktu sore hari. Bagusnya itu sekitar pukul 20 malam atau jam 8 malam lah, itu jam 7, jam 8, karena perbedaan waktu antara di Indonesia sama di luar negeri itu berbeda. Mungkin dari kita sore hari di sana itu pagi hari, sehingga mereka akan cepat mengetahui bahwa ini ada masukan dari kita dan untuk segera ditinjau channel kita. Mungkin hanya itu cukup simple, dan alhamdulillah saya pun hanya butuh sekitar 2 hari untuk di-approve oleh pihak YouTube. 2 hari itu dari mulai daftar AdSense sampai di-approve oleh YouTube, dan sore harinya sekitar pukul 16 atau 17-an lah sore hari, alhamdulillah channel saya sudah terhubung dan sudah bisa menampilkan iklan di setiap video-video saya. Oke, sekian, semoga ini bisa dimengerti. Dan bagi kalian yang ingin tahu ataupun yang ingin mencari tahu tentang apapun, silakan kalian tulis di kolom komentar. Nanti mudah-mudahan saya tahu caranya, akan saya kasih tahu. Kalau memang tidak tahu, mungkin saya juga mencari referensi dari yang lainnya. Oke, dan jangan lupa sebelum saya pamit, sukai dulu video ini, klik tombol suka, kemudian jangan lupa di share juga agar apa yang kalian tahu orang lain pun bisa mengetahuinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.